Halo sobat bonsai, kembali lagi bersama saya di sini di channel YouTube Dunia Bonsai Bali. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah mengklik video ini, dan jangan lupa juga like, comment, subscribe Dunia Bonsai Bali channel, dan jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dunia Bonsai Bali. Oke teman, di video kali ini saya akan berbagi atau sharing lagi tentang masalah yang kita temukan pada bonsai serut teman-teman. Bonsai ketika sudah menjadi bonsai yang matang bukan perkara yang mudah teman-teman. Jadi perawatan tentunya, kepekaan kita terhadap tanaman akan semakin meruncing teman-teman. Dalam artian kita harus semakin peka terhadap masalah-masalah yang timbul terhadap bonsai kita itu teman-teman. Nah, untuk terus menjaga kefitan atau kesuburan tanaman kita dalam artian terhindar dari penyakit dan gangguan hama lainnya, maka dari itu di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang penyakit atau hama yang kita bisa temukan dan bahkan akan menjadi masalah besar ketika tidak kita tangani secara dini, dan bahkan bisa mendapatkan kematian pada tanaman bonsai kita teman-teman. Hal sepele yaitu dari tanaman serut, biasanya penyakit banyak kita temukan pada daun teman-teman, entah itu kutu putih, kutu loncat, bahkan kutu yang lainnya. Di video kali ini saya akan sedikit sharing teman-teman tips perawatan bahan bonsai yang kita akan lakukan teman-teman. Dengan cara penyemprotan, ada berbagai teknik untuk meminimalisir penyakit atau gulma atau hama pada tanaman serut kita teman-teman. Salah satunya dengan cara mempruning teman-teman. Lain kasusnya dengan hal yang ini teman-teman. Ini adalah salah satu jenis parasit atau kutu teman-teman. Untuk jenisnya tersendiri saya kurang tahu. Ini mungkin sejenis kutu perisai juga teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini kebanyakan dia nempel pada batang teman-teman. Nah, kutu ini sebagian besar menempel pada pucuk dahan teman-teman, artinya bukan pada daun. Kasus ini tidak ada cara lain kecuali kita menyemprotkan bahan kimia atau bahan bioorganik yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi kasus ini teman-teman. Contoh produknya saya tidak sebutkan, mungkin teman-teman bisa langsung ke grosir tempat insektisida setempat, pasti akan menemukan bahan ini teman-teman. Menurut saya, dan dengan cara penyemprotan insektisida, kita bisa menggunakan cara manual untuk membersihkan parasit jenis ini teman-teman. Oke, dengan cara menggunakan sikat gigi bekas, kita bisa langsung eksekusi saja teman-teman. Karena dia menempel tidak terlalu kuat, sehabis itu baru kita akan gunakan. Atau sehabis itu kita bisa aplikasikan langsung insektisida teman-teman. Karena kutu jenis ini dia lumayan kebal teman-teman, karena memiliki cangkang yang keras teman-teman. Seperti itu, lain halnya dengan kutu putih yang memiliki cangkang lunak. Kutu perisai seperti ini dia agak kebal teman-teman, namun ketika kita kuas dia akan terlepas dengan sendirinya. Baru kita akan aplikasikan insektisida agar bekas dia menempel atau telur-telurnya itu langsung habis teman-teman, seperti itu. Nah, jadi itu sedikit tips untuk menangani kutu perisai jenis ini teman-teman. Untuk namanya saya kurang tahu, namun untuk jenis ini sama dengan kutu perisai teman-teman. Nah, yang satu ini saya akan tunjukkan jenis kutu perisai yang sebenarnya teman-teman. Cuman untuk kutu perisai jenis yang ini saya cari dulu. Ah, saya taruh di sini teman-teman. Nah, mungkin banyak dari teman-teman memiliki kasus atau banyak pohonnya yang terinfeksi dengan kutu perisai ini. Salah satu jenis penanganan yang sangat mudah dan simpel teman-teman, dengan cara kita rajin mempruning teman-teman. Kutu ini akan hinggap pada daun ketika daun terlalu lama diam di pohon teman-teman. Jadi dengan cara pruning diharapkan telur atau kutu perisai yang awalnya tidak ada di sana, kita harapkan mengurangi dengan cara pruning teman-teman.
Jadi serut memiliki kutu putih, kutu perisai ini dan kutu perisai yang tadi, juga ada jenis daun bolong, teman. Artinya ada bercak-bercak bolong pada daun, teman. Itu sebagian besar berpengaruh terhadap media, teman. Jadi berbagai sumber saya ajak mediasi kemarin. Jadi daun bolong itu atau bercak bolong ditimbulkan dari media yang telah terinfeksi, teman. Yang itu udah termasuk agak sedikit sulit penanganannya, teman-teman ya. Jadi yang mudah-mudah aja dulu. Jadi kutu perisai dua jenis dan kutu putih yang paling gampang, yaitu dengan cara menyemprotkan cairan sabun ya, dicampur dengan air dengan perbandingan 1:5 mungkin. Namun saya sudah pernah mempraktekannya dan berhasil. Semoga juga teman berhasil. Jadi untuk penanganan kutu yang ini, kita harus mempruning total daunnya, teman-teman, dan juga kita harus menyemprotkan cairan insektisida untuk menghasilkan hasil yang lebih maksimal, teman-teman. Seperti itu. Untuk kasus bercak daun bolong, saya di dalam bonsai saya tidak menemukannya, teman-teman ya. Jadi untuk penangannya belum saya kasih contohnya, teman-teman. Namun sempat saya diskusi kemarin dengan pedagang bonsai dan teman-teman yang tahu juga tentang hal itu. Jadi disarankan untuk pergantian media, teman, dan juga penyemprotkan insektisida terhadap batang, akar dan juga pada ranting tanaman atau daun juga, teman-teman. Karena jenis parasit itu atau bakteri atau virus, saya juga kurang mengerti, hama tersebut merupakan salah satu jenis hama yang sukar untuk dikendalikan, teman-teman ya. Kalau tanaman sudah terinfeksi, itu akan agak sulit untuk pengembaliannya. Mungkin ada, namun sedikit yang saya dengar dan saya lihat berhasil dalam penanganan hama tersebut, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja dulu inspirasi atau sekedar sharing dari saya tentang hama penyakit yang kita temui pada tanaman serut kita, teman-teman. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Dunia Bonsai Bali agar tidak selalu ketinggalan. Jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sikat ini merupakan salah satu jenis alatnya, teman-teman. Terima kasih. Om Sadisani.